Okay, sekarang kita nih lagi mau coba apa bikin hebe-hebean dari karet ban dalam. Kita milih karet ban dalam karena elastis ya. Nih coba Galih lagi motong setengah. Terus ntar dibagi lagi. Jadi nanti modelnya seperti 5 cm per 5 cm lah. Nah ya, setelah dipotong kita bikin kayak gini nih. Dua. Oke, kita coba setting pakai karet. Nah ini coba diikat pakai karet. Kalau kalian bingung, ikat aja ikat mati. Dia bakalan bisa kenceng kok. Yang penting ini jangan sampai goyang nantinya. Oke, kita kan ngilang dari sini ke sini. Sekarang dari sini ke sini. Setelah ini udah jadi, ketannya kencang, pastiin kencang. Terus kita potong bagian yang panjang-panjang ini dan kita balik ke bagian jok. Nah, untuk guntingnya kalau bisa jangan terlalu pendek karena buat ada space. Nah, jadi lebihin 5 cm seperti ini.